warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos pemirsa. Bella dalam edisi kali ini, YouTuber Seberang Talu ingin menginformasikan bahwa di lokasi ini ada pohon kelapa sawit yang bercabang dua. Baiklah, sekarang kalau kita perhatikan jalan ke arah ke sana itu adalah jalan ke arah Seberang Talu, ya. Lalu yang arah ke sana itu jalan ke Pulau Kedundung. Baiklah, sekarang kita lihat lokasi tempat kelapa sawit yang mempunyai cabang dua. Sekarang kita masuk ke lokasi. Ya, sekarang masuk kita ke lokasi itu kelapa sawit itu yang bercabang dua, ya. Kita lihat sekarang ke lokasi. Sekarang kita lihat di sini, kita perhatikan ya kepada pemirsa. Di sini ada dua simpang ini, ada ke sebelah sana dan ada ke sebelah sini. Jadi menurut informasi jalannya ke sebelah sini, ya. Nah, ini jalan sini kita. Sekarang kita lihat ya sekarang, ya, menuju ke jalan ini. Nah, ini sekarang perhatikan jalannya nih. Ya, jalannya ini memang kita harus ekstra hati-hati ya kepada pemirsa. Sekarang kita lihat jalannya cukup apa ini terjal ini. Kalau dia tidak hati-hati, bisa kita akan tergelincir. Jadi memang waktu saat ini yaitu apa, jalan di sini ya kering dia nih. Kita perhatikan kering, ya, dia tidak becek. Nah, jadi ini untuk kita perhatikan ada boncas ini. Nah, ini ada rawa-rawa, ini ada rawa-rawa ya. Sekarang kita melewati titik ini. Ini titik terbuat dari papan ini. Ya, ini dia. Kita akan menuju ke lokasi. Ke lokasi ya kelapa sawit yang bercabang dua. Ini ada simpang ini. Kalau penuh perus ini ya? Sini. Ah, ya, sini ya. Sekarang ini kita lihat. Jadi kita ada cabang apa juga dia. Simpang ini menuju ke sini kita terus. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Ke lokasi kelapa sawit. Nih, ini adalah perkebunan kelapa sawit. Ya. Kita perhatikan nih. Nah. Jadi sawit-sawitnya ini ya tidak ada bercabang sih, tapi nanti dari di antara kelapa sawit ini ada satu kelapa sawit yang bercabang dua. Ya, masuk kita ke lokasi ini terus. Nah, kita sekarang udah nyampe. Sudah sampai? Dah, belakang. Nah, inilah dia. Jadi saudara, inilah dia ya. Inilah dia kelapa sawit yang aneh tapi nyata. Kita perhatikan. Jadi batang itu satu dan bercabang dua. Ini satu cabangnya nih. Satu, ini dua. Kalau kita perhatikan buahnya ini, ha, dia berbuah lebat juga ini. Nah, ini perhatikan lebat dia buahnya. Nih, ini lagi. Ya, ini. Jadi ini merupakan yaitu kelapa sawit yang ya yang punya cabang ya. Ini jarang kita temukan di perkebunan kelapa sawit di dimanapun berada. Ini cabang dua nih, ini satu. Ini perhatikan nih, nah ini dua ini dia. Nah, kita lihat sekarang ke belakang terus ini ya, ini. Nah, ini dia. Ini hasilnya nih ya. Ini dia bercabang dua ini kelapa sawit ini ya. Nah, ini kalau kita lihat buahnya banyak nih buahnya ini. Ya, buahnya ini. Adapun lokasi dari perkebunan kelapa sawit ini yaitu di daerah mana ini, Dek? Pulau Kedundung. Pulau Kedundung ya. Di daerah Pulau Kedundung ya. Kecamatannya Kuantan Tengah, Kabupaten Kota Sigi, kita lihat. Ini merupakan ya kelapa sawit yang mempunyai cabang dua ya. Ini jarang terjadi nih. Ya. Jarang terjadi nih pada pemirsa ini. Ini merupakan
suatu keajaiban dari ya Allah Subhanahu wa taala, bahwa tumbuhan ya kelapa sawit ini termasuk tumbuhan yaitu monokotil. Itu tumbuhan berserabut, tetapi dia bisa memiliki cabang duanya. Bercabang dia. Kita lihat ini. Satu lagi, sekali lagi. Satu, ini dia. Ini dia sapanya. Dari bawah ini. Satu. Ini satu cabangnya, ini dua. Nah, ini dia. Ini perlu ya. Ini kita menunjukkan bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mudah-mudahan video ini saya sampaikan ini merupakan suatu ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dunia ini ya yang kita perkirakan tidak bisa terjadi ternyata bisa terjadi. Salah satunya ini yaitu kelapa sawit yang mempunyai cabang yaitu 1-2. Jadi satu dia apa aja batangnya dan mempunyai cabang 2. Nah, ini dia. Jadi kalau menurut informasi ya memang kejadian ini kejadian yang nyata. Ya bukan diada-ada. Dari ketepatan saya ini berada di perkebunan ya ya orang lain yang punya adalah orang Pulau Kudundung. Jadi kami dapat informasi bahwa di daerah perkebunan ini nih ada kelapa sawit yang mempunyai cabang 2. Jadi ini sebagai informasi ya. Dikatakan yaitu aneh tapi nyata, bahwa pohon kelapa sawit itu bisa bercabang. Ya, kalau mungkin kalau tumbuhan lain itu bisa bercabang, tapi kelapa sawit ini ya saya seumur hidup baru inilah saya melihat bahwa kelapa sawit itu mempunyai cabang. Jadi satu batangnya dan dia memiliki 2 cabang. Jadi kepada pemirsa, ini merupakan informasi ya yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa ataupun kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha Kuasa ya, Maha Pencipta yang ada. Jadi yang tidak yang kita katakan tidak ada ternyata ada. Aneh. Memang ini adalah aneh tapi nyata. Pohon kelapa sawit yang memiliki cabang, dia bercabang 2. Kalau kita lihat ya subur dia. Ya tumbuh subur dia, cabangnya ada 2 ini ya. Ini merupakan keanehannya. Ya. Mudah-mudahan video ini ya dapat merupakan informasi kepada pemirsa, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos pemirsa.